Halo guys, kali ini kita akan nge-review karakter dari Dragon Ball Z. Oke, ini karakternya itu Gold Frieza ya. Ini villainnya di Dragon Ball. Produksinya dari Ban Presto, tapi ini yang request. Oke, nah di sini kita bisa lihat ini Gold Frieza, tampilan pinggirnya. Nah, ini depannya. Walaupun request, kita masih bisa nemuin logo Ban Presto atau Crane King di sini ya. Cuman ini bener request. Kenapa? Patokannya sih sebenarnya kalau Ban Presto ini. Di sini mestinya ada stikernya ya, teman-teman. Oke, kita langsung lihat isinya aja yuk. Nah, ini dia. Ini untuk karakter Gold Frieza ya. Oke, untuk painting termasuknya bagus. Perbedaan antara badannya emang bagus ini, bedanya dikit tapi kelihatan beda gitu. Nah, terus untuk bagian ungu di kepala itu ada gradasi ya. Jadi bagus banget sih kalau kata saya, walaupun request. Sebentar, kita deketin. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Ini bagian mukanya, detailnya bagus. Catnya juga bagus, sculptingnya juga bagus, otot-ototnya seimbang bagus. Sejauh ini sih belum ada kelihatan kurangnya ya. Ini mungkin ini karena defect ini khusus barang ini aja kali ya. Tapi sepertinya sih kayaknya ini bisa hilang ya. Cuman untuk harganya kisaran kalau yang request ini kurang lebih di bawah 150 lah teman-teman. Kisaran sih 100.000, kadang suka ada juga yang di bawah 100.000. Jadi hokinya teman-teman aja nemunya yang di harga berapa. Ini karakternya bagus banget. Salah satu villain terkenal dan penting ya di Dragon Ball. Oke, segitu dulu aja reviewnya. Sampai ketemu lain waktu. Oke, bye-bye.